Pemirsa, lagi-lagi pembakaran sampah menimbulkan bencana. Sebuah lapak tambal ban terbakar akibat tersambar api pembakaran sampah. Kebakaran menimpa sebuah lapak tambal ban di lokasi pembuangan sampah ilegal di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lapak tambal ban diduga tersambar api pembakaran sampah. Banyak material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan lapak tambal ban. Saat pemadaman dilakukan, sempat terjadi ledakan dari kompresor angin di lapak tambal ban. Meski terkendala sumber air yang jauh, petugas damkar berhasil memadamkan api dalam waktu 2 jam. Keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal ini dikeluhkan warga lantaran berada di akses jalan keluar masuk permukiman mereka.